Jelang hari jadie, Kabupaten Brebes kangka 340 loro tahun. Tapi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes masih dhuwur ning Provinsi Jawa Tengah. Luwi-luwi berdasarkan data Badan Statistik, BPS Jawa Tengah nyatet jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pas Maret 2019 wingi, akehe sampai nyape 293,2 jiwa. Sementara kuen Sekda Kabupaten Brebes Joko Gunawan nyebutaken, lamun angka kemiskinan sampai nyape luwi sing 293,000 luwi kuen, gara-gara Kabupaten Brebes duwe jumlah penduduk kang paling akeh ning Jawa Tengah, nyampe 1,9 juta jiwa. Tapi lamun dideleng sing presentase, kemiskinan di Kabupaten Brebes ana ning peringkat ketelu. Jare Joko, data kang diolii sing Bapeda lan BPS kuen, kemiskinan di Kabupaten Brebes sekitar 16,2%. Angka kian ngalami penurunan sing semula 17,17%. Sing 35 kabupaten kota ning Jawa Tengah, presentase kemiskinan ngedodoki peringkat 33, karo 16,2%. Sementara kuen peringkat ke 34 lan 35 atau paling buncit, yaitu Kabupaten Wonosobo 16,82%. Pemkab Brebes optimis lamun angka kemiskinan Brebes ning pirang-pirang tahun mengarep arep ngalami penurunan seiring karo arep dijadiakene Kabupaten Brebes dadi kawasan industri. Trihandoko, RCTV Brebes.